Halo, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Spirit Business. Kami menghadirkan serangkaian informasi pengantar aktivitas bisnis Anda. Saya Alia Karenina, inilah informasi bisnis pilihan hari ini. Setelah menggulingkan Presiden Mursi, militer Mesir mulai menangkapi para pendukung Muhammad Mursi. Dana asing terus keluar meski pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Investor asing menjual surat utang negara senilai 1,5 triliun rupiah. Pemerintah menggelar operasi pasar untuk meredam kenaikan harga komoditas pangan.